Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom malam ni kita nak cerita mengenai innalillahi wa innalillahi roji'un. Berita duka buat peminat anugerah juara lagu Hasnul. Masya Allah, apa yang sedang terjadi ni? Okey, jom kita tengok. Seminggu mengalami demam berpanjangan, penyanyi Hasnul dimasukkan ke Hospital Serdang Selangor pada pagi hari ini, iaitu pada pagi Isnin, dan Hasnul berkata dia tidak mampu menahan kesakitan sehingga terpaksa menghubungi ambulans dan dibawa ke hospital sendirian. Dan selain berdepan batuk teruk, Hasnul juga memaklumkan pemeriksaan dibuat mendapati dia mengalami jangkitan kuman dalam darah. Dan kata Hasnul, "Saya ke hospital pagi tadi dalam pukul 7 pagi. Saya sendiri yang menghubungi ambulans sebab dah tak tahan sangat dengan kondisi kesihatan begini. Saya mengalami batuk, asma dan doktor kata kandungan kuman dalam darah pun tinggi. Sekarang saya masih di wad kecemasan dan menunggu untuk ditempatkan ke wad biasa bagi pemantauan seterusnya." Begitulah kata Hasnul ketika dihubungi. Dan dalam pada itu, penyanyi lagu Ku Untukmu ini memberitahu sehari sebelum dimasukkan ke hospital, dia masih keluar mencari rezeki membuat persembahan di majlis perkahwinan yang berlangsung di Hulu Langat, Selangor. Dan kata Hasnul, dia terpaksa menggagahkan diri kerana memikirkan anak-anak yang mahu memulakan persekolahan tidak lama lagi. Dan kata Hasnul lagi, "Sebenarnya saya sudah seminggu demam tak kebah-kebah, tapi saya tetap keluar pergi bekerja dan semalam membuat persembahan. Itu pun sebenarnya keadaan saya sudah teruk. Nak buat macam mana? Saya masih lagi mahu mencari rezeki. Anak-anak pun dah nak masuk sekolah. Saya kini pun masih lagi aktif menyanyi. Harap kesihatan saya lebih baik selepas ini untuk saya terus mencari rezeki." Begitulah ujar Hasnul. Apapun, kita doakan agar Hasnul cepat baik, sembuh dan dapat bekerja seperti biasa, insyaAllah. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit, boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.